Bang, lu salah putar videonya anjir. Iya. Sejarah singkat Perhimpunan Indonesia. Indisi Training merupakan nama sebelumnya dari Organisasi Perhimpunan Indonesia lo guys. Organisasi Perhimpunan Indonesia ini didirikan oleh para mahasiswa Indonesia yang diantaranya ialah Sultan Kasayangan dan RM Nato Suroto. Organisasi ini didirikan di Belanda guys, tepatnya pada tahun 1908. Organisasi Perhimpunan Indonesia semulanya hanya merupakan pusat kegiatan sosial budaya yang bertujuan untuk mengurus kepentingan bersama orang-orang perantau Indonesia yang ada di negeri Belanda. Organisasi ini juga dimanfaatkan sebagai tempat ajang bertukar pikiran mengenai situasi yang sedang dihadapi tanah air Indonesia pada saat itu guys. Namun, para mahasiswa yang bersifat progresif berhadir mengubah pergerakan Organisasi Perhimpunan Indonesia ke dalam bidang politik. Setelah bergerak dalam bidang politik, Organisasi Perhimpunan Indonesia mengalami perubahan nama menjadi Indisi Vereniging. Perubahan nama tersebut terjadi pada tahun 1922. Namun guys, pada tahun 1924, nama Indisi Vereniging berubah lagi menjadi Perhimpunan Indonesia atau disingkat dengan PI. Nah, guys, ternyata PI juga memiliki tujuan loh guys. Tujuan dari Perhimpunan Indonesia yaitu untuk berjuang dalam rangka memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab pada rakyat Indonesia loh guys. Berhubungan dengan upaya dalam mencapai tujuan tersebut, Iwa Kusuma Sumatri juga menyampaikan penjelasan bahwa Organisasi Perhimpunan Indonesia mempunyai 3 asas pokok loh guys, yaitu pertama, Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, dengan tujuan melawan Belanda, bangsa Indonesia harus bersatu. Yang ketiga, untuk mendapatkan dan menentukan nasib sendiri bangsa Indonesia, Indonesia harus mengendalikan kekuatan dan kemampuannya sendiri untuk melawan kolonial penjajah guys. Setelah ketiga asas tersebut dapat dicapai, barulah bangsa Indonesia harus bersatu padu berjuang untuk melawan pemerintahan Belanda. Ketiga asas yang disampaikan oleh Sumatri tadi kemudian menjadi inti dari manifesto politik Perhimpunan Indonesia yang kemudian ditetapkan pada tahun 1925 guys. Perhimpunan Indonesia pun menjadi suatu organisasi yang radikal terhadap kolonial Belanda setelah mendapat banyak pengaruh dari tokoh pergerakan nasional khususnya Muhammad Hatta. Setelah banyak dari intelektual muda mulai terpacu sikap nasionalismenya untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia, barulah Perhimpunan Indonesia gencar melakukan kegiatan utamanya loh guys, yang itu menyebarluaskan semangat persatuan nasional untuk menentang penjajahan Belanda. Penyebarluasan itu dapat dilakukan melalui majalah yaitu Indonesia Merdeka pada saat itu loh guys. Perjuangan politik yang dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia tidak terbatas hanya di negeri Belanda dan di Indonesia saja loh guys, melainkan juga forum-forum internasional yang ada di dunia. Seperti Kongres Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial yang ada di Paris, yang diikuti oleh tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia pada bulan Agustus 1926 silam loh guys. Di dalam pertemuan tersebut, Kongres Perhimpunan Indonesia menyokong kepada dunia untuk perjuangan mencapai Indonesia yang merdeka loh guys. Beberapa tokoh perhimpunan pun ditangkap sebab sepak terjangnya yang sangat keras dalam menentang penjajahan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia loh guys. Tokoh-tokoh yang ditangkap tersebut yaitu Muhammad Hatta, Nazir Pamuncak, Abdul Majad Jojo Diningrat, dan Ali Sastro Mijojo. Keempat tokoh tersebut dituntut di muka pengadilan Den Haag Belanda pada tahun 1928. Kemudian dibebaskan karena tidak ditemukan bukti atas kesalahan tokoh tersebut. Munculnya Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda oleh kaum intelektual muda khususnya mahasiswa sampailah terdengar sampai ke Indonesia loh guys.
Sikap dari politik perhimpunan Indonesia ini disampaikan melalui majalah Indonesia Merdeka. Kemudian direspon oleh kaum pergerakan Indonesia dengan mendirikan berbagai macam organisasi pergerakan nasional untuk menentang tindakan kolonial penjajahan Belanda, loh guys. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap di puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda.